Ini untuk Wijaya Kusuma yang kemarin saya bilang ini banyak ya. Ini ready stocknya. Ini jenis California, Wijaya Kusuma California. Warnanya paduan warna ungu dan pink gitu ya. Nih. Bunganya gede, bisa gede kayak gini. Dan bunganya ini bisa bertahan sampai 3-4 hari gitu. Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam hijau dari Teras Sentul. Dari Teras Sentul. Kita hari ini di kebun. Ya, hari ini saya lagi ijo-ijoan di kebun. Senang banget lihat warna-warna ijo hari ini. Bikin seger. Oke, saya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kita berharap semua tetap sehat walafiat. Apalagi cuaca juga sekarang sangat tidak mendukung. Jadi gampang masuk angin, gampang sakit, gampang kena batuk pilek, gampang ini. Jaga kesehatan, makan yang sehat supaya tubuh tetap fit dan kuat. Baiklah, hari ini saya mau jualan dari kebun. Ada tanaman apa aja hari ini? Ini saya punya tanaman cantik-cantik nih, tapi murah-murah harganya. Ini saya kasih paket ya, ini begonia polkadot dengan singonium ini harganya 100.000. Begonia dan singonium mojito menor nih, menor banget. Mojito sekarang udah murah banget ya. Kalau dulu segini harganya 150.000. Ini begonia polkadotnya juga cantik banget. Sehat banget, harganya hanya di Rp100.000. Dapat 2 pohon. Cantik. Namanya sehat. Kalau yang ini, nah ini 100.000. Kalau ini udah mulai tinggi, udah pakai terus, ini harganya 100.000. Singonium pohonnya. Kalau ini gloriosum, gloriosum. Ukuran segini harganya cuma 100.000. 1 2 3, 4, cakep-cakep, harganya cuma Rp100.000. Ini sehat banget loh ini. 4 daun, Rp100.000, segede gaban nih. Tuh, murah banget sekarang ya. Gloriosum sekarang udah murah banget harganya. Ternyata sudah banyak beredar di pasaran. Jadi harganya murah. Kita lanjut, ini ada Philodendron Green Saw. Ini gede banget nih. Segede apa ini coba nih. Ini potnya gede juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 daun. Lihat dong, daunnya besar banget. Nih, daunnya sebesar ini. 1, 2. Ini harganya cuma 375 aja ya. 375 aja. Philodendron Green Saw gede kayak gini harganya cuma Rp375.000. Ini gede banget asli. 375 segede gini. Cantiknya luar biasa. Tuh. Daunnya gede banget. Cakep nih. Tanahnya gak sehat banget nih. Ini daun terbaru nih. Masih kuning-kuning. Udah mucuk lagi. Tinggal tunggu mekar ini pucuknya. Cuman 375.000. Cantik banget. Rinso. Sekarang saya mau ke kuping-kupingannya. Di sini banyak kuping gajah. Kalau di kebun sini tuh banyak kuping gajah. Kalau kemarin kita banyakkan pilo-piloan, sekarang banyak kuping gajah. Ini ada kuping gajah Silver X Hofmannii. Dia kemerah-merahan ya. Silver Hofmannii. Nih. Yang kecilnya gini, ini yang gedean. Ini kakaknya, ini adiknya. Kalau yang kecilan gini harganya di Rp250.000 yang ini. Silver Hofmannii Rp250.000 ukurannya seperti ini. Tuh. Kalau ini dia lebih udah lebih besar ukurannya, udah lebih kelihatan juga dia punya warna merah tuh, lebih keluar warnanya tuh. Batangnya juga merah. Silver Hofmannii tuh, batangnya merah banget, belakang daunnya merah. Ini guratnya merah-merah semua ya. Gurat sininya tuh merah semua nih. Tapi di video sebenarnya nggak terlalu kelihatan nih. Nah, ini kelihatan ini. Kemerah-merahan kayak gini aslinya. Kalau tadi dekat nggak kelihatan. Ini gurat-guratnya merah, ukuran daunnya seperti ini. Ini harganya di Rp350.000. Cuma ada satu yang ini. Ini murah banget. Silver Hofmannii Rp350.000 ukurannya segede gini. Ini merah banget. Aslinya ini merah banget sih kelihatan. Jadi tadinya saya pikir malah red kristalinum. Ternyata Hofmannii, Silver Hofmannii. Ini nggak begitu kelihatan merahnya. Ini jauh lebih merah, guratnya juga lebih merah di sini ketimbang yang kelihatan di video. Merah-merah dia. Cakep banget. Ini cantik banget nih. Anthurium Silver Hofmannii 350.000 aja. Ukuran seperti ini.
Oke, saya mau lanjut ke sini. Ini ada Philodendron berlemak variegata, menor banget. Ini harganya cuma 150.000. Philodendron berlemak variegata 150.000 rupiah, menor dan rimbun kayak gini, murah banget ya. Tuh, cakep banget. 150. Ini ada Stanliana variegata kuning. Stanliana variegata kuning ya, ini bukan yang putih, yang ini variegata yang kuning. Stanley variegata kuning ini 1 2 3 4 5 6, sudah mau 7 daun. Ini bagus coraknya, kenapa enggak ngeblok? Jadi tanaman variegata kalau ngeblok variegatanya dia lebih gampang gosong. Tapi kalau yang marble-marble kayak gini itu jarang gosong. Emang enggak ada yang gosong sih. Makanya kenapa kalau pilih variegata pilih yang marble-marble kayak gini. Jadi tanaman lebih awet, tidak mudah gosong daunnya. Kalau ini harganya 300.000 yang ini. Yang ini ada yang udah pakai terus gini lebih tinggi, harganya 350 ya. Pohonnya lebih gede. Dia lebih minor juga sih. Ada beberapa pilihan yang ini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 daun, cantik banget. Ini minornya kebangetan ini mah. Jangan ditanya lagi, ini minornya kebangetan. Ini 350 harganya. Stanliana variegata yellow, luar biasa cantiknya nah. 350, kalau ini 300.000 rupiah. Stanley variegata kuning. Goldiana ya. Ini bukan painted lady. Ini Goldiana bisa gede daunnya. Cantik banget tuh. Warnanya hijau gold-gold gitu ya. Hijau gold-gold. Ini harganya cuma 225.000 nih. 225 aja Philodendron Goldiana. Terus ini ada Anthurium. Ah. Ini Anthuriumnya cantik banget nih. Anthurium Titanic ya, Baluanum Titanic. Ini harganya 350.000 segini. 350 Anthurium Titanic. Cantik lah pokoknya. Di sini murah tanamannya. Terus saya mau ke sini. Ini apa ini? Kemarin sempat jual yang 250.000, memang ukuran daunnya segini kecilnya. Kalau ini harganya di 400.000 yang ini. 3 daun, on the way 4 daun. Nih, udah keluar pucuknya tuh. Daunnya segede gini. Nah, kalau mau yang lebih besarnya ada. Sodiro ya. Kalau ini harganya 550 ya ini. Ini cantik. Cantik banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On the way 8 daun nih. Kemarin yang kita jual 250, ukuran daunnya kurang lebih kayak gini. Ya. Ukuran daunnya lebih kurang lebih kayak gini. Jadi ini memang versinya dia lebih besar. Size pohonnya memang lebih besar. Harganya 550.000 aja. Tuh cakep ya kan. Kita ke Syngonium ya. Ini ada Syngonium yellow variegata. Satu daun udah seperti ini ya. Daun barunya on the way 2 daun. Ini harganya 175 aja. 175 ukuran seperti ini. Kalau mau yang sudah rimbun daunnya, ini ada 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 daun. Ini harganya di 400.000 rupiah. Yang ini, 400.000. Syngonium yellow. Ini ada beberapa pilihan untuk yang udah rimbun daunnya. Ada yang seperti ini. Kalau ini 3 daun, tapi menor-menor dan daunnya gede. Size daunnya gede. 400.000 ya. Yang di sini juga. Ini on the way 4 daun yang ini. 400.000 harganya sama. 400.000 rupiah. Ini juga sama, 400.000 rupiah. Nah, kesini. Ini panda ya? Iya. Galaxy panda. 50.000 aja ini. Milk confetti mewah banget loh, daun barunya tuh mewah banget. Harganya 150.000 rupiah aja. Ini mah dapat di mana milk confetti segede gini 150? 1 2 3 4 0 5 daun tuh. 150.000 rupiah. Apa lagi? Nah, dalam sini. Ya. Ini ada pilok McDowell. 1 tuh, 2 3. Daun barunya mewah banget ya, pink-pink kemerah-merahan gitu. Hijau pink-pink kayak itu ya. Cakep banget. Ini harganya di 500.000 aja. Ini biasanya jual di harga 600. Kita kasih diskon lagi. Harganya 500.000 rupiah. Kurang murah apa coba? Nih, ke sini. Ini Splendid-nya. Sorry, ini ada Splendid ukuran segini, daunnya gede ya. Daunnya gede ukuran segini, harganya di 400.000 yang ini.
Kalau mau yang besarnya, ini ada saya punya yang besar banget ini, cantik banget sih. Yang besarnya, ya ampun ini murah banget guys. Kayaknya segede jaban nih. Ini satu, dua jengkal ya. Panjang daunnya dua jengkal. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima daun, on the way, enam daun. Ini harganya cuma 5,5 ya, 5,50 aja. Splendid, daunnya segede gini, harganya 550 ribu rupiah. Cantiknya luar biasa. Murah banget. Ini sekarang mah harga tanaman sudah seharga murah segini. Jadi buat yang suka koleksi-koleksi, cepat-cepat guys. Segitu harganya. Cantik banget. Keren banget. Oke, kita mau ke mana lagi? Ini ada si, wah ini mah mewah banget nih, cakep banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On the way. 8 daun ya. Ini harganya cuma 225 ribu. Daunnya gede ini. Kalau kemarin lihat yang saya jual 150, memang agak kecil daunnya. Dan sobekannya belum semewah ini. Kalau ini lebih gede daunnya. Dan sobekannya lebih mewah. Cakep banget. 225 aja ya. Ada yang lebih gede. Kalau yang ini yang lebih gede. Wow. Ini yang lebih gede. Ini hujan soalnya. Hujan angin. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 350 ribu harganya. Lebih mewah. Lebih gede. Harganya 350. Aku suka bersihin segini. Kalau ada kotor-kotornya gini aku suka bersihin tuh. Lagi. Ini ada glorious sih sebenarnya. Oh, sebentar, sebelum ke itu. Ini harganya 475 aja. Ini gedenya luar biasa, harganya cuma 475 ribu rupiah. Mamey Silver Cloud. Mamey Silver Cloud 475 aja. Segede gini 475 ribu, itu murahnya luar biasa loh. Cantik banget. Tanamannya sehat. Ada 4 daun, daunnya gede-gede. 475. Ini ada pilo volto. Voltonya luar biasa nih. Ini volto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daun tuh. Voltonya udah mature ya bentuknya. Ini harganya cuma 800 ribu. Tadi berapa? Ya benar nih. 750 ribu aja nih. Voltonya 750. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On the way 7 daun, harganya cuma 750 ribu. Ini udah mature bentuk daunnya tuh. Cakep. Kalau ini luar biasa dia apa ya? Unik sih, bentuknya tuh unik. Jadi ini kayak kuping di sini, kayak tanduk di sini. Sudah, kita dari Holton kita pindah ke Glorious. Ini ada Philodendron Glorious, Silangan Melano dan Glorious. Saya ambil dulu dia. Ini ada Glorious. Philodendron Glorious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On the way 10 daun ya. Ini sebesar ini, on the way 10 daun. Untuk ukuran segini, ini harganya hanya di 1 juta rupiah. 1 juta rupiah Glorious ukuran daun sebesar ini. 1 juta rupiah. Oh, oke. Glorious ya, ini dia lebih banyak daunnya sih dari yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini 10 daun, harganya 1.150.000. 1.150.000 Glorious Philodendron Glorious. 1, 2, 3, 4, 5. 10 daun dia. Daunnya gede-gede, dia rimbun banget daunnya. Harganya 1.150.000. Dulu saya beli segini harganya 2 juta, 3 juta. Sekarang 1 juta. Aduh, kacau. Murah banget ini guys nih. Serimbun dan segede gini harganya cuma 1.150.000 aja. Sudah harga luar biasa itu. Jangan kalian tawar lagi. Kalau saya nggak ada uang bensinnya pulang. Jalan kaki pulang. Oke, sudah. Oh iya, Ataba berapa? 400.000. Dendron Ataba Ponce. Ini Ataba dengan Billy ya. X Billy, ini Ataba X Billy. 1, 2, 3. Ada 3 jengkal panjang daunnya. Ukuran 1, 2, 3. Ini udah mucuk lagi, jadi on the way 4 daun. Ini harganya hanya di
650.000 aja. Kata bapon saya, X Bilip ya, harganya 650.000. Segede gini. Pagi. Ini segede gini, 650.000 cuma. Murah banget. Oke, yang mau pesan nanti nomor adminnya di kolom komentar ya. Di sini banyak kuping gajah ya. Jadi tadi kita dari sana ke Hopman nih, sekarang kita ke sini. Ini ada silver, ada dorayaki, ada clarinosium, ada yang lain juga. Oke, kita mulai dari sini. Ini silver gajah. Ya. Ini ada silver blush cantik. Ini cantik, silver blushnya cantik-cantik nih. Ukuran segini Ya. Iya. Ukuran segini, ini harganya cuma 350.000. 300.000 aja enggak apa-apa. 300.000 silver blush ukurannya segede gini daunnya. Ini daunnya gede-gede, 300.000 harganya. Murah. Ini kemarin-kemarin kok ukuran segini 400-500.000. Ini 300.000 rupiah. Ini banyak pilihannya ya. Ini banyak pilihannya, cakep-cakep. 300.000 aja ukuran seperti ini, cantik. Silver blush. Kalau ada dorayaki habis ya, ternyata dorayaki. Oh, sisa satu. Dorayaki sisa dua. Ah. Dorayakinya sisa dua. Kalau ini harganya di 225. Dorayakinya 225.000. 225.000 ukurannya sudah besar ya. 225 dorayaki. Terus kita ke Clarinervium Black ya. Ini masih ada dua stok yang ada dua pohon lagi yang ukurannya lebih kecil. Ini yang dark, ini kelihatan banget ya. Dari jauh kelihatan banget warna hitamnya. Sisa dua nih. Yang ukuran kecil gini sisa dua, harganya di 350.000. Clarinervium Dark seperti ini harganya 350. Kalau yang besarnya, mau yang besarnya, ini cakep banget. Clarinervium Dark ukuran besar. Yang ini harganya di 5,5, 550. Ini cakep, guratnya cakep banget nih. Ini tajam guratnya, lebih banyak guratnya. Jadi Clarinervium itu macam-macam. Ada yang guratnya dikit, ada yang guratnya banyak. Kalau ini guratnya banyak dan tajam guratnya. Warnanya hitam. Harganya 5,50 yang ini. Masih dari kuping gajah ya? Oh, ada HU. Apa HU? Ini ada Anthurium HU. Goldennya. Bukannya. Ini Anthurium HU biasa apa golden? Biasa. Oh, yang biasa. Ini ada HU. Ini harganya cuma 700.000 yang ini. HU-nya 700.000 rupiah. Cakep. HU 700.000 rupiah aja. Ini cakep banget. 3 daun dia. Daunnya tebal memang dia. Si HU ini daunnya tebal. 300.000. Kalau yang ini. Nah, ini ada satu. Tapi ini cuma satu stoknya ya. Ini si Minahasa. Anthurium Minahasa. Minahasa ukuran segini 3 daun ya. 1, 2, 3. Minahasa 3 daun. Ukuran segini harganya di 750. 750.000 rupiah untuk Anthurium Minahasa. Ini cakep banget. Dia daunnya lebih tebal, lebih hitam, terus guratnya dia enggak banyak. Nih, seperti ini. Jadi dia punya karakter sendiri. Minahasa harganya di 750.000. Cantik. Ini cuma ada satu stoknya. Ini untuk Wijaya Kusuma yang kemarin saya bilang ini banyak ya. Ini ready stoknya. Ini jenis California, Wijaya Kusuma California. Warnanya paduan warna ungu dan pink gitu ya. Nih. Bunganya gede, bisa gede kayak gini. Dan bunganya ini bisa bertahan sampai 3-4 hari gitu. Jadi dia beda dengan Wijaya Kusuma gantung yang kecil-kecil. Biasanya kan bertahan bunganya hanya semalam doang ya, besok paginya udah hilang. Kalau ini bisa bertahan beberapa hari. Ini pagi-pagi udah mekar seperti ini tuh. Seneng banget. Bahagia banget liatnya. Saya seneng banget liatnya. Cantik banget kan. Jadi seperti ini ya bentuknya. Kalau mekar. Ini batang bunganya aja sepanjang ini.
Yang kita jual ada yang sudah kuncup, ada yang baru belajar kuncup, ada yang belum terlalu kuncup ya. Nah, untuk ukuran seperti ini, untuk California, ukuran seperti ini harganya di 600 ribuan ya, 650 ribu rupiah. Ini gede, cakep banget. Dan ini pohonnya bisa tinggi, bisa membentuk pohon yang tinggi ya ini. Bisa keluar, sekali keluar bisa 2-3. Ini sudah mulai pada mau keluar. Karena kebetulan batangnya sudah mulai kemerah-merahan kayak gini, artinya sudah tua. Dan ini akan siap mengeluarkan bunga. Warna kuning, warna merah juga ukurannya seperti ini. Cuman kalau warna kuning, warna peach juga ada ya. Yang paling mahal tuh yang warna peach itu di harga 1 juta lebih. Itu tuh. Terus kalau warna kuning itu 800-an. Kalau warna merah itu bisa di 1 jutaan juga. Yang sudah seperti ini ya. Kalau ada juga sih yang anakan, misalnya yang masih belum mekar seperti ini ada juga sih. Tapi yang sudah seperti ini kondisinya, sudah indukan artinya sudah siap untuk berbunga, itu harganya lumayan banget. Ini cakep banget nih, luar biasa cantiknya. Ini saya lanjut di rumah ya, tapi dari kebun, sekarang kita ke rumah. Ini Wijaya Kusuma kepiting, tapi yang warnanya krem. Ini stok kita ada 5 warna krem kayak gini, harganya di 180 ribu ya. Ini warna krem ini 180 ribu ya. Ini beda dengan yang merah. Ini Wijaya kepiting yang warnanya merah kayak gini tuh, daunnya aja teksturnya beda ya, daunnya teksturnya beda kayak gini. Ini beda banget. Ini yang murah, ini paling juga harganya 30 ribuan ya. Ini saya jual 30 ribuan, tapi sisa satu ini. Kalau yang ini harganya dia lebih beda, warnanya krem. Jadi yang paling umum itu warna pink ya. Kalau ini dia besar bunganya, mana tuh? Nah, kayak gini. Besar bunganya kayak gini. Ini warna ungu ya. Kalau warna ungu itu harganya di 250 ribu yang ungu. Kalau krem 180 ribu. Jadi ini posisinya sudah seperti ini. Dia sudah seperti ini, udah dibuat program seperti ini. Dan dia limbun-limbun. Ini sekalian bunganya udah banyak. Yang mekar ada 21, 2, 3. Jadi sekalian bunganya banyak ya. Warna ungu stoknya cuma ada 3. Harganya 250. Yang warna krem ukuran seperti ini, ini limbun ya. Krem ukuran seperti ini harganya di 185. Terus ini ada orange, tapi warna orange-nya cuma satu ya. Warna orange cuma satu, nggak ada lagi. Ini kalau ada yang mau, ini lebih mahal harganya. Ini harganya di 350 ribu ya. Warna orange harganya 350, benar-benar orange warnanya. Kemarin ada beberapa bunga yang pas mekar waktu datang, tapi udah lontok. Cakep, ini orange ini ya, warna orange. Ini warna krem, kalau ini orange cuma ada satu, nggak ada dua. Harganya 350. Kalau yang ini harganya di 180. Kalau yang ungu itu harganya di, saya cuma pilih ya. Jadi saya ambil Wijaya Kusuma yang memang masih jarang-jarang bunganya seperti itu. Ungu itu masih jarang juga ya. Ungu ada krem yang murah ya 180. Kalau ini udah rimbun-rimbun loh guys nih. Dan daunnya lebih lebar, lebih tebal nih. Yang orange cuma ada satu, harganya di 350 ribu. Oke, itu dulu untuk kali ini.